الحمد لله على والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Maashiraliq wa rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini di hari Jumat, Ba'da lasser kita akan kembali. Melanjutkan dari kajian rutin kita yang tema pembahasannya tentang kehidupan rumah tangga. Yang hendaknya dipelajari bagi setiap Muslim dan Muslimah, apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Atau mungkin ada yang sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke jenjang pernikahan, maka ada dari ilmu yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dari Nabi kita Muhammad SAW yang semestinya dipelajari dan dipahami. Oleh setiap Muslim dan Muslimah, sebagai pijakan dasar prinsip di dalam kehidupan rumah tangga mereka pada pertemuan. Di sore hari yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memulai dari risalah yang baru dengan judul hakku ini, hak suami dan istri Risalah yang ringkas ini juga karya dari Asyik Sulaiman Ibn Salimullah Ruhayli Hafidhullah Ta'ala Pada Risalah yang sebelumnya Beliau telah mengisyaratkan bahwa ada pelajaran yang beliau sampaikan khusus berkaitan dengan hak suami dan istri dan alhamdulillah ceramah atau mukhador yang beliau sampaikan telah dibukukan dan inilah yang akan kita baca hak ini kita akan baca dari mukaddimah pendahuluan إني سوتنا الله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kemudian من يتكلم خطبة الحاجة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والآن نبدأ اليوم Hafizullah Ta'ala. Ayuhal ikhwah. Ayuhal fudola. Ya makna yang terkandung dalam khutbatul hajah. Ya saya kira ini telah kita jelaskan juga, uraikan sebahagiannya pada awal dari risalah yang sebelumnya. Asbabu sa'adatil Usra yang ditulis oleh beliau Hafidhullah Ta'ala kemudian kata beliau Hafidhullah Ta'ala wahai sekalian saudaraku yang mulia najtami'u fi hadhihi laila lailatul jum'a allati أسأل الله عز وجل أن يباركها ويبارك من فيها ويبارك ما تقوله فيها نجتمع على أمر ذي شأن عظيم وكيف لا يكون كذلك وهو يتعلق بالأسرة التي هي من المجتمع بمنزلة القلب من الجسد فكما أن القلب إذا صلها صلها سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد فكذلك الأسرة إذا صلحت صلها, صلها سائر البلد وإذا فسد فسد سائر البلد وكيف لا يكون الموضوع في الغاية العظمى من الأهمية وهو يتعلق باستقرار الإنسان كتب لي في دوله تعالى نجتمع bihadhi kita berkumpul di malam ini di malam Jumat beliau sampaikan ceramahnya itu di malam Jumat allati Allah azza wa jalla ayubarikaha Atau beliau saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, agar diberikan keberkatan di hari itu, dan juga agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkatan siapa saja yang berada di malam Jumat yang beliau di saat itu menyampaikan dari ceramahnya. dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan terhadap apa yang beliau sampaikan di malam Jumat itu najtamiu ala amrin di sya'nin azim kata beliau kita berkumpul untuk Perkara yang memiliki kedudukan yang amat agung, Wa yakunu kadalik? ya, kenapa dikatakan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini adalah hal yang amat agung, yang amat penting. Bil -usrah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga alatihiya minal mujtami' yang juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum karena kita hidup di suatu negara pasti setiap dari penduduknya memiliki keluarga. Oleh sebab itu ketika kita masing-masing membenahi keluarga kita sendiri, maka secara otomatis ini akan memberikan kebaikan kepada masyarakat pada negeri tersebut. Bimansilatil qalbi minal jasad. Ini keberadaannya seperti kedudukan hati dan jasad manusia. Fagamaan al qalba sebagaimana hati itu ida saluha saluha sairul jasadi. Kalau hatinya baik, maka pasti seluruh jasadnya, anggota tubuhnya yang lain juga akan ikut baik. Wa ida fasada fasada jasadi. Dan apabila hati itu rusak, maka ini menandakan bahwa jasadnya pasti juga akan rusak. Ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim: demikian pula keberadaannya dari keluarga apabila dia baik maka pasti negeri itu juga akan baik. Wa kalau keluarganya tidak bagus, tidak baik, tidak berada pada nilai-nilai prinsip keislaman di dalam negeri tersebut, fasada sairul balad. Maka ini akan Menjadikan seluruh masyarakat yang berada di negeri tersebut juga akan ikut rusak. Jelas ya, Jadi ini kaitannya. Kenapa kita harus belajar menuntut ilmu untuk memperbaiki dari kehidupan rumah tangga kita? Karena ini sebenarnya adalah wujud untuk kebaikan masyarakat secara luas. Kalau setiap dari kita punya kesadaran, masing-masing kepala keluarga mendidik dari anak-anaknya, istrinya, untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, jauh dari dosa dan maksiat, maka ini akan membawa kebaikan bagi seluruh penduduk yang berada di negeri itu. Jadi tanggung jawab dari kepala keluarga, juga seorang istri, bagaimana mereka bersama menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Mendidik anak-anaknya dengan baik, agar menjadi anak yang solih dan solihah. Demikian pula tetangganya, kawan-kawannya yang lain yang memiliki keluarga juga memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya maka secara otomatis akan tersebar kebaikan di negeri tersebut. Wa al fil min maka bagaimana mungkin pembahasan ini bukan hal yang merupakan puncak dari perkara yang amat penting. Padahal pembahasan ini berkaitan dengan kebahagiaan dari manusia itu sendiri. Wal insanu idastaqarra qalbuhu wa hayatuhu Istiqamat ibadatu fakhashi'a fi salatihi wa nashita li siyamihi badaatlahu turku ibadatihi karena seorang manusia itu apabila hatinya bahagia, tenang, nyaman maka kehidupannya juga akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Tegak dari berbagai ibadah yang dia lakukan. Maka pasti dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Ini kalau hatinya tenang, kehidupannya juga bahagia, ibadahnya dia tegakkan dia perhatikan dia ajarkan dia perintahkan kepada anak dan istrinya maka ini akan melahirkan kenyamanan kekhusyuan di dalam salatnya dan dia akan bersemangat untuk berpuasa akan terang dari jalan-jalan كيف لا يكون الموضوع جديرا بيتكلم فيه طلاب العلم وهو يهم الزوجة والزوجة والشابة والشباب والشابة والابنه والبنت يهم المتزوجين والمقبلين على الزواج

Dibahas, dibicarakan oleh para penuntut ilmu, karena ini merupakan perkara yang sangat dibutuhkan, penting oleh suami dan juga istri, pemuda dan pemudi, seorang anak lelaki dan juga anak perempuan. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi siapa yang sudah menikah atau yang ingin menuju kepada jenjang pernikahan. Ringkasnya bahwa ini adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Seluruh dari mereka. Dan telah datang takrir dari hal ini dalam kitab dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim dan juga dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang amat dibutuhkan. Siapapun kita, tua dan muda, kita memiliki keluarga. Dan setiap kita perlu perbekalan agar kita dapat Menghadapi dari segala problem di dalam kehidupan rumah tangga kita, kalau tidak ada perbekalan dari ilmu agama, maka ini akan menyulitkan kita. Mungkin saja banyak perkara-perkara yang akan menjadikan rumah tangga kita itu akan berhenti di tengah jalan. Ketika kita tidak memiliki bekal ilmu agama yang baik. Maka nah, seorang suami dia harus belajar. Istrinya juga harus belajar. Dengan ilmu agama itulah kasih sayang di antara mereka akan terjalin dengan kuat. Dengan ilmu agama itulah mereka akan saling menjaga, saling memberikan nasihat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan saling melarang pada hal-hal yang diharamkan di dalam agama ini. Akan ada dari nilai-nilai kebersamaan, ta'awun, kerjasama tolong menolong terhadap kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Itu kalau mereka memiliki ilmu agama. Karena tidak setiap Orang yang menikah itu, dia akan selalu berada di atas kebahagiaan. Boleh jadi di awal kali dia menikah, atau di pertengahannya, atau mungkin setelah berjalan beberapa lama, ada masalah yang mereka hadapi, dan disitulah mereka membutuhkan dari perbekalan ilmu agama. seorang suami dan juga ya seorang istri. Agar segala problem yang mereka hadapi itu bisa terselesaikan. Sebagaimana mestinya yang diinginkan di dalam syariat agama kita yang mulia ini. Jadi harus mereka belajar dalam mendidik, merawat anak. Bagaimana agar anak-anak mereka bisa menjadi penyujuk hati dan mata mereka di dunia dan di negeri akhirat. Kemudian kata beliau, Hafizullah Ta'ala, Inna dinana al-Islam, Inna dinana al Islamia, Dinu rahmatin lil alamin, Dinu khairin, Wa sa'adatin, Wa falahin wa salahin, جاء بما ينفع الناس في الدنيا والاخره في كل زمان ومكان لا سعاده للبشريه الا بدين خير البريه بدين محمد صلى الله عليه وسلم فما امر الله تعالى بشيء الا وفيه من الفوائد والمنافع والمصالح ما لا يؤد وما نهى الله عن شيء الا فيه من المضار والمساد wal mafasid ma la yu'addu wa la yuhad. Kata beliau Allah Ta'ala, sesungguhnya agama kita, agama Islam, adalah agama rahmat lil alamin bagi seluruh alam. Membawa kasih sayang Maka seorang suami dan istri, dia Berupaya bagaimana menciptakan rahmat, memelihara kasih sayang itu di tengah keluarganya sebagai dasar dari prinsip agama kita yang mulia ini, rahmatan lil alamin harus selalu ada nilai-nilai kasih sayang yang menjadi lentera di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dino Khairin. agama yang terbaik. Kalau dia ingin mencari kebaikan untuk rumah tangganya, maka solusinya harus dia belajar. Dia akan dapatkan, dia akan ketemukan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ingin mencari kebaikan untuk kehidupan rumah tangganya, Jangan dia cari dari agama dari selain agama Islam. Jangan dia terpengaruh, terprovokasi dengan seruan-seruan dari orang-orang kufar, orang-orang munafik yang ingin merusak agama Islam dari dalam. Tertipu dengan gaya hidup mereka. Sehingga kaum muslimin dan kaum muslimat merupakan melupakan pijakan dasar dalam agama mereka. wasaadatin dan juga agama kebahagiaan. Kalau ingin mencari kebahagiaan di dunia dan di negeri akhirat, maka pelajari dalam agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya, man amila salihan min dakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahu majrahum bi ahsani makanu kanu ya ya'malun Siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, baik dia seorang lelaki ataupun seorang wanita, dalam keadaan dia beriman, amalan soleh dan keimanan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami akan berikan untuknya kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, di kehidupan dunia, dan kami akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka di negeri akhirat dengan balasan yang terindah dari apa yang mereka lakukan." di kehidupan dunia ini wafalahin agama keberuntungan wassalahin agama yang di dalamnya terdapat kebaikan perbaikan kalau dia ingin merubah dirinya untuk menjadi seorang muslim muslimah yang lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali belajar mengambil petunjuk dari Al-Quran dan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. akhirah. Agama Islam ini datang memberikan manfaat bagi seluruh manusia di dunia dan di akhirat. zamanin Pada setiap waktu, generasi, dan juga pada setiap tempat. Dia sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Jangan sampai ada sebagian dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang memiliki pandangan bahwa agama Islam syariat ini sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman di masa ini. Sudah tidak relevan lagi. Tidak bisa dipakai, sehingga mereka melihat dari agama-agama orang-orang kufar. Jelasnya, jangan sampai ada yang memiliki pandangan atau pikiran seperti itu. Agar dia kuatkan dari ilmu dan keyakinannya, bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik. berlaku pada setiap zaman dan pada setiap tempat dimanapun dia berada. La lil khairil bariyah. Tidak ada kebahagiaan bagi manusia itu kecuali dengan agama dari sebaik-baik manusia. Itulah agama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam. فما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه من الفوائد والمنافع والمصالح ما لا يُعد. Ini keindahnya. Maka apa yang Allah سبحانه وتعالى telah perintahkan terhadap sesuatu, maka pasti di dalamnya ada berbagai faidah dan juga banyak manfaatnya dan banyak dari Kebaikan-kebaikan, maslahat di dalamnya Mala yu'ad Apa yang tidak bisa dihitung Jelas ya Jadi terkadang Dia melihat adanya syariat Dia pikir bahwa Ini tidak ada Kebaikannya Ini tidak ada manfaatnya Atau kurang Itu karena akalnya yang terbatas karena segala sesuatu yang dia dengar dari Al-Qur'an dan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dia timbang, dia saring dengan akalnya dulu. Akalnya yang lebih dia dahulukan daripada Al-Qur'an dan hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bila hal yang tidak semestinya bagi seorang muslim dan muslimah harus diyakini bahwa pada setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan syariatkan maka di dalamnya terdapat dari berbagai kebaikan dan manfaat maslahat bagi manusia itu tidak terhitung dari banyaknya kebaikannya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya maka pasti di dalamnya terdapat berbagai bahaya dan berbagai kerusakan yang tidak terhitung dan tidak terbatasi. Oleh sebab itu, ketika ada perintah, maka harus dia bersegera untuk menjawab dari seruan perintah tersebut. Dia amalkan. Ada hal yang mengganggu dalam pikirannya, dia tinggalkan hal itu. Harus diyakini bahwa hukum Allah yang terbaik, yang terindah, yang paling lurus, pasti banyak manfaat, masalah dan kebaikannya. Kalau dia tidak bisa pikirkan, itulah kelemahan dari akal manusia. Jelas ya? Ada yang dilarang, dia tinggalkan hal itu. Walaupun kawan-kawannya atau apa yang dia lihat, mereka melakukan hal-hal tersebut. Dan mereka menganggap itulah yang terbaik. Maka dia tinggalkan hal itu. Ketika dia tahu bahwa itulah hal yang dilarang dalam agama Islam pasti ada keburukan, kerusakan. Jelas ya? Di dalam perkara yang dilarang itu. Kemudian kata beliau, Hafizullah Ta'ala, Wa qarih islamu di jami'i syu'unil hayati fama min janib min jawani bihayatik ayuhal muslim illa walil islami fi bayanun wa tawdihun kata beliau Ta'ala dan sungguh agama Islam yang mulia ini telah memberikan perhatian pada seluruh sendi dari kehidupanmu pada segala sudutnya sisinya Islam itu telah memberikan kebaikan mengarahkan ada aturannya di dalam hal tersebut pada seluruh sendi dari kehidupan ayuhal muslim wahai sekalian kaum muslimin kecuali pasti ada Penjelasan dan kejelasan di dalam hal tersebut dari agama Islam ini, apa yang kau butuhkan? Mesti sudah ada penjelasan dan kejelasannya di dalam agama Islam ini. Segala sesuatunya itu telah dijelaskan di dalam agama Islam. Tidak ada yang tersamarkan. Wa min dalika ihtimamuhu bislahil mujtami wa tarabithi. Walamma kana solal mujtami tabi'an di salal usar wa kana tarabutul mujtami natijan min tarabutil Usar pasaratul usar marbutatan bizawaj. Ehtam al-Islam bi amri zawaj ihtimaman aziman. Ketika kita memahami dari hal itu maka kita akan memahami Bagaimana perhatian agama Islam ini di dalam memperbaiki dari kehidupan masyarakat di dalam sebuah negeri dan juga kaitannya, maka ketika kebaikan masyarakat manusia secara umum di sebuah negeri itu tabian, itu mengikut kepada kebaikan dari... Rumah tangga dan erat kaitannya dengan hal itu, bahwa kalau baik dari setiap keluarga yang berada di sebuah negeri, maka pasti akan menjadi baik dari seluruh penduduk dari negeri tersebut, maka ini dijelaskan dalam agama kita. Apa yang dibutuhkan di dalam keluarga agar tercipta kebaikan dan kebahagiaan, agar baik dari seluruh masyarakat yang berada di sebuah negeri itu, bagaimana diajarkan untuk menjaga keimanan, ketakwaan, amalan solih, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, dosa, dan maksiat agar terwujud kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga. Inilah hal yang harus dipahami. Maka, kebaikan dari masyarakat secara umum itu ikut kepada kebaikan dari... Keluarga dan hubungan keterikatan dari masyarakat itu adalah buah dari eratnya hubungan di dalam keluarga. Kebahagiaan keluarga itu erat kaitannya dengan pernikahan. Maka agama Islam ini memberikan perhatian terhadap perkara yang berkaitan dengan pernikahan. Dengan perhatian yang amat besar. Jelas ya? Jadi semuanya ada kejelasannya di dalam agama Islam ini. Ada ilmunya bagaimana sebelum dia menikah, ketika dia menikah di saat dia menjalani dari kehidupan rumah tangganya ada semua ilmunya agar tercipta dari kebahagiaan di tengah keluarganya itu kalau seluruhnya seperti itu dari sebuah negeri maka pasti akan terwujud kebahagiaan dari negeri tersebut jelas ya kemudian kata beliau Hafidhullah Ta'ala فأمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح في كتابه فقال سبحانه فانقهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فوهيدة وأمر بالحبيب الحبيب الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم وخطب الشاب الشباب فقال يا ما الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن غض للبصر وأسن للفرق Dalam riwayat Bukhari Muslim Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Untuk menikahi dalam kitabnya al Qur'anul karim Dalam surah Nisa Maka nikahilah Apa yang Membuat kalian itu senang Dari para wanita Dua, tiga atau empat itu batasannya sampai empat orang. Istrinya. فَنِخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَهِدَةً Tapi kalau kalian khawatir, takut, tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Jelas ya? Dan juga Al-Habib As-Sadiq, Al-Masduq, Nabi kita Muhammad, Sallallahu memerintahkan beliau berkhutbah untuk para pemuda. Beliau berkata, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan al-ba'a, faliyatasawwaj. Maka, hendaknya dia yang menikah. Kalau dia punya kemampuan. Al-Ba'ah punya kemampuan fisik untuk melakukan jima karena ini adalah hal yang dibutuhkan dalam pernikahan dan juga dia memiliki materi jelas ya walaupun dia tidak memiliki pekerjaan tetap itu tidak masalah yang yang jelas dia tetap bekerja dari hal yang halal silahkan saja Jelas ya? Kalau dia bisa gabungkan dua-duanya, itu yang terbaik. Dia punya kemampuan dari sisi fisik, dan juga dia punya kemampuan dari sisi punya materi. Ada pekerjaannya. Walaupun bukan pekerjaan tetap, yang jelas dia dituntut untuk tetap bekerja. Dia cari dari hal yang halal. Maka menikahlah. fa'innahu aghaddu lil basar. Makanya lebih menundukkan dari pandangan. Wa ahsanu lil Dan lebih menjaga kemaluan. Wa malam yastati' fa'alehi bisawm. Fa'innahu lahu wija'a. Kalau dia tidak mampu, maka wajib untuknya berpuasa. Karena itu akan memutus dari hawa nafsunya. ثم كتب لي أحفيد الله تعالى النكاء أيها الأحبة فيه سكن للنفس وسرور للقلب وتحسين للفرج وحماية للإر وغد للبصر فيه خير للفرد وفيه خير للمجتمع فيه صفات عظيمة ومزيّة كبرى فيه تثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق مباهات نبينا صلى الله عليه وسلم بأماته الأمم يوم القيامة وهو السبب في البقاء النوع الإنساني وهو سبيل إلى تعالف وتعاون بين أفراد المجتمع Kemudian kata beliau, الله تعالى pernikahan ala hibah, wahai sekalian yang saya cintai, di dalamnya terdapat ketenangan untuk jiwa, kebahagiaan untuk hati, penjagaan untuk kemaluan, kehormatan, dan juga untuk menundukkan, menjaga pandangan. Dalamnya terdapat kebaikan untuk pribadi dan juga kebaikan untuk manusia secara umum. Dalamnya terdapat sifat yang amat agung, keistimewaan yang amat besar. Dan juga dengan pernikahan akan terwujud dari banyaknya dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perwujudan yang beliau bangga dengan hal tersebut membanggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Inilah sebab dari tetapnya jenis dari manusia ini. Jalan untuk saling mengikat, berkasih sayang, saling membantu di antara manusia ini. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Afidullah Ta'ala, ينقل المودة بين الأسر تتعالف به القلوب وتطوى به المسافات كان الأسرة لا تعرف أسرة أخرى إلا من بعيد وقى بينهما المصاهرة فتقاربت الأسر وأصبحت كأنها أسرة واحدة فبالجملة فَالنِّكَاحُ كله منافع وروها المجتمع يدور عليه ولذا جاء الإسلام بكل ما يجعل المودة قائمة بين الزوجين إذ الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومحبة وسكن نفس وراحة وراحة بال قلب Baca semua ini, nanti akan kita jelaskan. Masuk pada pembahasan hak dari suami istri, disebutkan hak sebelum khidbah melamar, hak ketika melamar dan juga ada hak ketika akad nikah dan juga ada hak di dalam perkara nikah ketika dia sudah menikah ini nanti akan kita sebutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Mungkin sampai sini dulu ya dari pertemuan kita di sore hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gendakannya, mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita, menggugurkannya. Ya subhanakallahumma bihamdik. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته